itu memiliki hamba-hamba yang cerdas, menceraikan dunia dan takut fitnah, tidak mau menceburkan diri dalam fitnah, memandang kepada dunia setelah mengetahui bahwa dunia itu bukanlah tempat hidup untuk ditinggali, hanya sementara saja. Jadi hanya dijadikan alat saja, kendaraan saja, dan menjadikan amal soleh itu di dunia sebagai perahunya saja. Jadi dunia itu bagaikan samudra yang luas, sedangkan amal soleh adalah bahteranya. Sibuk dengan keselamatan, amal soleh, agar menjadi orang yang selamat.